Perjalanan kapal menuju tempat operasi. Ya, ini adalah jenis kapal cumi bendera Cina. Bagi kalian yang sedang mencari wawasan untuk bekerja di jenis kapal ini, maka amatilah bagaimana tentang cara kerjanya, oke? Haha, inilah perangkap cumi sesungguhnya. Ketika cumi naik melimpah, apakah kalian semua tertarik untuk bekerja di jenis kapal cumi ini? Tapi tenang saja, biasanya ada redanya. Yang pasti makan tidur kerjaannya. Hahaha. Mantap, mantap, mantap. Jalan di atas cumi kita ya. Siapa bebek telu ya? Berantam dah tu. Cari lagi, hey. Mana kamera, kamera? Mantap. Boleh. Hancur ABK ni hari ini, hancur. Full parit semua. Wah. Ya, masih naik anda cumi tu. Jalan di atas cumi tu, wah. Asli, wah. Aduh. 30 ton naik, Wak. 30 ton. Senaya cumi ini tuh. Hei. Capek nih dia. Pancin tergeletak semua orang depan. Suyin. Mari kita turun ke bawah, eh. Ya. Ke bawah ni dia. Ya. Dah. Hey. Allahulah ilah. Wakna. Dih. Sayuti. Eh, lagi saya. Gerak ke pak. Oke, cumi ni wala. Ya to cumi dah. Pas leh. Kita jaga cumi ni tan. Avenger, Avenger. Masih naik kambing, apa mati-mati masih naik cumi di atas. Kembali ke atas lagi kita, eh. Jaga robot kita lagi. Naik lagi semua-semua. Ke depan pool, Wak. Belakang ada pool. Okay. Ya, itulah sekedar wawasan saja bagi kalian yang ingin bekerja di jenis kapal cumi ini. Yang terpenting, jaga kesehatan kalian masing-masing. Bawalah obat ketika kalian berangkat dari rumah, karena biasanya obat yang ada di kapal tidak cocok sama tubuh kalian. Hati-hati jika pekerja, tetap semangat untuk mengejar dolar. Hahaha.